nak memberitahu bahawa alhamdulillah Mahkamah Pilihan Raya hari ini telah membatalkan kemenangan calon PN iaitu Cik Alias Hamid di kerusi Parlimen Kemaman. Ini ialah kali kedua tuan-tuan mahkamah mengesahkan bahawa Perikatan Nasional dan juga PAS adalah merupakan parti perasuah. Parti perasuah. Ini susulan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu iaitu Hakim Anselm Charles Fernandes yang membenarkan pemetisyen yang dibuat oleh saudara Wan Muhammad Hisham, Wan Muhammad Hisham Wan Abdul adalah orang yang telah membuat petisyen mahkamah ini, dan keputusan dibuat setelah mahkamah berpuas hati bahawa pihak pemetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya umum yang ke-15. Mahkamah turut memerintahkan supaya responden calon PAS ataupun calon Perikatan Nasional ini membayar RM30,000 kepada pihak pemetisyen, kepada Wan Hisham. Cuma mahkamah memutuskan untuk menangguhkan pemakluman kepada SPR bersabit keputusan mahkamah hari ini sehingga 3 Oktober sebab mereka mempunyai 14 hari untuk membuat rayuan ke mahkamah rayuan, dan kalau dia nak rayu lagi, dia kalah lagi, dia nak rayu pergi ke mahkamah persekutuan pun boleh. Dakwaan Wan Muhammad Hisham dalam petisyen itu bahawa terdapat sogokan di beberapa majlis rasmi Kerajaan Negeri Terengganu melalui dana bantuan air belia dan air siswa yang diagihkan kepada pengundi ketika tempoh berkempen PRU 15 untuk meraih undi kepada Cik Alias calon daripada PAS, calon daripada Perikatan Nasional ini. Saudara, kalau air belia dan air siswa ni sebenarnya seluruh negeri Terengganu. Dalam erti kata lain, kan, saudara, sepatutnya hari ini seluruh negeri Terengganu diadakan pilihan raya semula. Tetapi disebabkan hanya lebih kurang 90 orang saja yang bersetuju untuk menjadi saksi pihak SPRM yang bersetuju untuk menjadi saksi di mahkamah bagi membantu. Jadi hanya 3 kawasan parlimen iaitu Parlimen Mara, Parlimen Kuala Terengganu yang sebelum ini dapat pilihan raya semula, dan juga Parlimen Kemaman. Parlimen Marang ni yang peliknya, saudara, mereka mendapati mereka membebaskan Tuan Guru Haji Hadi kerana yang angkat sumpah, ingat lagi tak tuan-tuan? Siapa nama dia? Yang angkat sumpah tu ahli jawatan kuasa PAS Marang yang juga merupakan lujnah PAS Marang dalam lujnah veteran, veteran PAS. Ustaz apa nama dia? Yang wallahi saya only PAS. Dia telah menghilangkan diri tuan-tuan. Dia tidak muncul sebagai saksi, dan atas dasar itu Haji Hadi telah terlepas. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, kalau semua pihak boleh memainkan peranan memberikan keterangan di mahkamah, maka sudah pasti seluruh negeri Terengganu kita boleh batalkan pilihan raya mereka. Jadi sekarang ni kita cuma dapat pembatalan untuk Kuala Terengganu yang mana PAS telah memenangi semula, dan yang kedua kita dapat pembatalan untuk Kemaman. Cuma kali ni kita haraplah kalau boleh disebabkan aktiviti rasuah PAS ini sudah terbukti, kalau ada lagi lah rakyat negeri Terengganu yang mempercayai bahawa PAS tu bersih dan stabil, saya tak tahu nak kata apa lah tuan-tuan. Kita harap, fikirlah masak-masak. Okey, kita buka untuk sesi soal jawab pada malam ini. Tuan-tuan boleh tanyakan soalan di talian 019
0194819495. 0194819495. Ha, belum apa-apa ni dah ada, dah ada apa, request. Okey, tak apa, kita tengok ni. Cik Solihin, assalamualaikum. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Saya nak bawa satu cadangan. Okey. Supaya ni sampai ke bermak pimpinan di atas. Pasal Rohingya ni. Okey. Salah satu apa yang saya duk bawa pasal diorang duk makan subsidi kita ni senang-senang sangat. And salah satu bila contoh macam hak yang saya duk bawa isu 2-3 hari lepas soal apabila pekerja-pekerja yang pasal raya ni geng-geng Rohingya, geng-geng Bangla, geng-geng Pakistan, apabila toke dia bawa mai barang-barang subsidi, beras, gula, minyak, pagi-pagi pun diorang dah beli dah barang tu yang toke diorang jual dekat apa, dekat kedai ke pasal raya ke. Jadi barang subsidi tu rakyat tak akan bagi-bagi. Dia pergi beli barang-barang beras ke, gula ke, minyak ke, of course rakyat akan pergi tengah hari ni ataupun petang. So ada kata sebagai contoh 100 pack sampai pagi, Solehin, 50 pack diorang dah beli untuk kawan-kawan diorang. Okay. Saya pun dah sebenarnya dah cakap. Lepas tu rakyat peku ke malam pun pergi beli. Solehin, boleh saya jawab? Sebagai itu, boleh saya jawab? Okey. Pertama sekali Solehin, kita yang membuat keputusan untuk membenarkan pelarian Rohingya ni untuk datang melindungi diri mereka di negara kita. Okey. Dan kita yang buat keputusan. Pertama sekali, bila kita buat keputusan membenarkan mereka masuk ke dalam negara, maka kita tak bolehlah kata diorang ni tak boleh makan beras yang kita subsidi. Kita pun tidak ada sebarang undang-undang yang mengatakan mereka ni tak boleh beli minyak masak subsidi. Mereka ni tak boleh beli gula yang disubsidi dan sebagainya. Tidak ada sebarang larangan untuk sama ada pelarian-pelarian Rohingya untuk membeli barang-barang subsidi ni. Tidak ada. Tidak ada sebarang undang-undang yang melarang mereka. Jadi mereka boleh beli. Sama juga pekerja Indonesia ke, pekerja Nepal ke, pekerja Bangladesh ke dan sebagainya. Mereka juga berhak untuk beli. Tidak ada sebarang larangan untuk mereka, buat kata orang tu, membeli barang-barang ni. Cuma kita kena sedarlah, seperti YB Muhammad Sabu cakap, kita yang bawa masuk diorang ini untuk bekerja bagi memastikan ekonomi kita tidak terjejas, sebab ada keperluan-keperluan sektor perkhidmatan, sektor peladangan, sektor pembinaan yang kita dah offer pekerja tempatan, mereka tak nak kerja tu. Terutamanya kerja-kerja yang melibatkan 3D, dangerous, dirty dan juga difficult. Kerja-kerja yang berbahaya, yang sukar dan juga yang kotor. Banyak orang tempatan tak nak. Jadi kita terpaksa ambil orang luar. Kalau tidak, kita punya kawasan-kawasan pembinaan, terencat pembinaan dia, ladang banyak tak terurus. Kemudian sektor perkhidmatan macam restoran dan sebagainya pun sama juga bermasalah. Jadi kita tak boleh halang diorang ni daripada membeli barang-barang keperluan asas yang ada subsidi. Belum ada sebarang peruntukan undang-undang. Okey, ini pertama. Kedua, kalau mereka ni datang ke kedai waktu pagi, setelah kedai buka beroperasi secara normal. Contohnya kalau kedai tu pukul 9 dah buka. Kalau mereka datang beratur ke kedai, mereka beli dulu, kita tak boleh nak salahkan diorang. Kita tak boleh nak salahkan diorang. Tetapi sekiranya ada, sebab saya dah beritahu dah sebelum ni, dekat kedai-kedai ni kebanyakannya orang-orang diorang juga yang bekerja. Contohnya adalah orang daripada Bangladesh yang menjaga kaunter dan sebagainya. Kalau mereka ni simpan, minyak masak tu ada, beras tu ada, masih ada dalam kedai,
Mereka kata tak ada. Mereka simpan untuk kawan-kawan mereka. Yang ini kita boleh lapor kepada KPDN. Ha, itu kita kena jelas eh. Tapi kalau dia orang beratur pagi, dia orang beli dulu sebelum orang tempatan beli, kita tak boleh kata apa. Ha, itu bukan satu kesalahan. Kan? Tapi kalau benda tu ada dalam kedai lagi, dia orang tak nak jual pada orang rakyat tempatan, tapi dia tunggu kawan dia datang baru dia jual, yang ini kita boleh lapor kepada KPDN kerana ianya satu kesalahan dan mereka boleh didakwa di mahkamah. Okey, jelas eh? Okey, okey, faham. Okey. Okey, satu lagi, contoh kalau macam bila kerajaan buat subsidi pesasar, okey. Saya rasa baru ada macam kerajaan tarik subsidi. Betul. Tapi kerajaan bagi cash ke betul. Bagi cash kepada rakyat, so barang tu kita jadi adil. Betul. Contoh macam dia beli macam dia beli RM4, kita RM4, dia RM4, tapi kita ada subsidi. Yes, betul. Saya setuju dengan pandangan Khabib Khabib pula, pandangan Solihin. Sebab itulah yang dibuat zaman Datuk Sri Najib. Kalau kita tengok sebelum ni subsidi RON95 contohnya, ianya dah disalahgunakan di sempadan-sempadan negara. Contohnya orang Singapura masuk beli kan? Orang di Thailand masuk ke sempadan, di Golok, di Bukit Kayu Hitam beli minyak kita, di Sabah Sarawak diseludup pergi ke Filipina kan. So akhirnya kita mengambil keputusan mulai 1 Disember tahun 2014 kita buat keputusan kita tamatkan subsidi RON95 diesel kan. Dan ini menyebabkan harga diapungkan mengikut harga pasaran. Dan kemudian kita bagi balik pada rakyat dalam bentuk subsidi bersasar. Contohnya kita bagi bantuan awal persekolahan, kita bagi bantuan BRIM, kita naikkan kita naikkan RM300. Saya masih ingat lagi bila kita laksanakan GST ada tambahan BRIM RM300. So itu cara yang lebih baik untuk bantu rakyat. Kita bagi direct. Jadi dengan cara bantuan bersasar ni, automatik warga asing ke, orang daripada Singapura ke, orang daripada Thailand ke, tak boleh beli. Kalau dia beli, dia kena beli dengan harga biasa, harga normal. Okey, Solihin. Okey, okey, faham. Okey, okey, orang-orang. Okey, sama. Okey, terima kasih. Khabib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 3 soalan, Datuk. Okey, silakan. Yang pertama, Datuk, adakah selepas pertukaran AG sekarang ni, maka peluang Datuk Najib untuk menggunakan peguam luar negara akan diberikan? Okey, nak beritahu. Yang boleh memutuskan sama ada peguam luar negara ni dibenarkan ataupun tidak, bukan Jabatan Peguam Negara. Itu di bawah bidang kuasa mahkamah. Maknanya badan kehakiman badan kehakiman. Cuma pertama sekali, kes Mahkamah Datuk Sri Najib dalam SRC International ni sudah berakhir di Mahkamah Persekutuan. Semakan kehakiman juga sudah dibuat satu kali. Kalau misalnya Datuk Sri Najib buat satu lagi semakan kehakiman, maka beliau boleh apply untuk bawa masuk Queen Council ke King Council ke beliau boleh minta dengan mahkamah sekali lagi. Cuma dengan adanya peguam negara yang baru, contohnya macam sebelum ni kita mengharapkan supaya kes yang melibatkan Hakim Nazlan, kita harap supaya beliau didakwa di mahkamah. Kalau ikut peguam negara yang dulu, dia tak nak dakwa. Peguam negara yang baru, kita tak pasti. Kita harap ada peluang untuk seperti mana yang diminta oleh pihak SPRM yang mencadangkan bahawa Hakim Nazlan boleh didakwa kerana dia ada dua perkara yang dilanggar. Pertama, kod tata etika hakim,
yang mana beliau gagal untuk mengisytiharkan konflik of interest dia, kan? Yang kedua, itu yang kod tata etika hakim tu perlu diambil tindakan oleh lembaga disiplin badan kehakiman. Dia ada apa ni, judicial bukan, dia ada majlis tata etika hakim, lebih kurang macam tu lah, saya dah lupa kan. Di peringkat mahkamah pula, di peringkat Jabatan Peguam Negara, boleh juga didakwa sekiranya Hakim Nazlan ini gagal untuk saya pun ada dah ada sikit lupa pasal kes Hakim Nazlan ni. Dia ada satu lagi pelanggaran, beliau gagal untuk declare penglibatan dia dalam penubuhan SRC International, tak silap saya. Beliau merupakan head of corporate and legal affairs Maybank, dan juga dia merupakan general counsel Maybank, dan dia merupakan company secretary Maybank. Dan dia tahu tentang loan yang telah dibuat oleh Maybank. Yang dibuat oleh SRC melalui Putra Perdana Development. Dan duit ini 140 juta dipinjam, dan duit inilah yang telah masuk ke dalam akaun Dato' Sri Najib, bukan duit daripada Kuo. So benda tu semua kalau dibuka balik, kertas siasatan tu dibawa kepada AG yang baru, ada kemungkinan Hakim Nazlan boleh didakwa di mahkamah. Dan kalau Hakim Nazlan didakwa, kebarangkalian untuk Dato' Sri Najib dibicarakan semula ataupun retrial sangat cerah. Dan kalau Dato' Sri Najib dibicarakan semula, maknanya ianya akan dibicarakan di hadapan seorang hakim mahkamah tinggi yang tidak ada conflict of interest. So kalau dia balik semula, mula bicara di mahkamah tinggi, tidak ada sebab kenapa Dato' Sri Najib tidak boleh mendapat ikat jamin. Dato' Sri Najib boleh diikat jamin seperti mana masa dia di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan, dia dibenarkan ikat jamin. Sehinggalah keputusan di mahkamah persekutuan, barulah dia pergi ke penjara Kajang pada 23 Ogos 2022. Adakah pertukaran nama dari PWTC ke WTC membuktikan yang UMNO tidak bukan lagi pemilik kepada PWTC? Dia macam ni, seluruh dunia ni World Trade Center, memang nama dia World Trade Center. So dia hanya, saya pun sebenarnya membantah dululah, tetapi dia orang seragamkan satu dunia, semua pakai perkataan World Trade Center. Dia seragamkan satu dunia, dan dia ada persatuan. Dan baru-baru ini Datuk Seri Irmo Hizam telah dilantik sebagai salah seorang daripada ahli lembaga pengarah World Trade Center dunia. Ini first time ada wakil daripada Malaysia. Orang pertama. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada lagi soalan di studio? Silakan. Manzeman. Manzeman. Halo. Halo. Ya, Cik Manze. Silakan. Malam. Saya ni mau mencadangkan saya ni, Dato' sama ada Dato' ni, cadangan saya ni dapat diterima. Okey, terus cadang. Okey. Saya ni dari Sarawak, Dato'. Okey, Dato'.
ini cadangan kalau Dato' Ang pada 47. Ya ya ya, terus Man. Oke, ini mencadang peguam negara ini kita dah ada untuk macam jawat satu jawatan kuasa untuk memilih kalau terdapat pilih pindah boleh tak kami pilih kita di Dewan Rakyat contoh tenggak apa dia cakap kerana aku mencalonkan Man, minta maaf Man eh, saya tak boleh faham apa yang cakap, minta tolong WhatsApp Man. Man, tolong WhatsApp. Saya tak faham apa you cakap. 0194819495 Man. Okey, terima kasih Man. Okey, minta tolong Bujang Lapuk terus kepada soalan. Silakan. Hello, assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Ni dalam 2-3 hari ni saya tengok kenyataan Dato' Ismail Sabri dah berpihak kepada Kerajaan Perpaduan. Ada titik-titik perubahan lah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT. So saya harap kita teruskanlah macam tu. Jangan ada agenda tersembunyi. Saya pun harap begitulah. Okey. Itu saja Dato'. Okey. Tak sia-sia Presiden pergi ke Bera. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi soalan lain? Silakan. Soalan studio. Soalan studio tu. Okey. Tu, kita dah tengok PRK Kota Terengganu pun dah diadakan pilihan yang semula, tapi orang di Kota Terengganu masih mengundi PAS ni tu walaupun dah disabitkan kesalahan calon yang sama. Yeah. Yang terlibat dengan rasuah masih mengundi PAS. Yeah. Dan adakah di Kemaman ni pun skrip yang sama akan berlaku seperti mana di PRK Kota Terengganu? Kita bersangka baik. Kita mengharapkan dengan keputusan yang dibuat oleh mahkamah hari ini, tak ada lagi yang bingai, yang percaya bahawa PAS ni sebuah parti yang bersih. Kan? Tapi sebenarnya, sebelum pilihan raya di 6 buah negeri tu, kita dah cerita A to Z apa yang berlaku di Terengganu. Kita dah cerita bagaimana PAS menyalahgunakan kuasa daripada zaman Haji Hadi, jual tanah sesuka hati, kemudian tanah yang sama dibeli balik oleh kerajaan Barisan Nasional, tukar dia menteri besar, dijual balik pula. Kalau sebelum tu dijual kepada Koperasi Insaf milik pemimpin PAS, yang ada kaitan dengan pemimpin PAS, kemudian dijual balik oleh Samsuri ni kepada NGO Khairunisa yang mana isteri dia sendiri menjadi pengurusinya, dan esko-esko kerajaan negeri punya isteri menjadi ahli jawatan kuasa. Jadi tak selesai masalah-masalah ni semua. Lepas tu ada kes tanah bernilai 11.84 juta pun sama juga dijual kepada Koperasi Hirmat, Kohirmat. Kemudian kita lihat bagaimana tanah yang bernilai 70 ekar dijual dengan nilai RM70,000. 70 ekar dapat RM70,000 saja. Itu pun saya tak boleh nak faham lah. Macam mana Satu ekar RM1,000. Dan itu pun orang Terengganu majoritinya memberikan sokongan kepada PAS lagi. Maknanya saya tak tahulah, takkan nak kata orang Terengganu tak kisah rasuah ni. Tetapi kalau misalnya dalam pilihan raya di Kemaman ini kita tak nampak perubahan, maka itulah mesej yang disampaikan oleh orang Terengganu kepada rakyat Malaysia, bahawa mereka tak kisah pemimpin mereka korup, mereka tak kisah pemimpin mereka ni salah guna kuasa. Yang penting Islam. Kalau nak kata PAS ni Islam, Islam tu PAS, ini satu sangkaan yang sangat meleset. Islam tak pernah mengajar kita menerima rasuah. Islam juga tak pernah mengajar kita memberi rasuah secara berskala besar-besaran macam mana yang PAS buat. Tapi nak buat macam mana? Orang-orang di negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS ini, hati mereka ni sudah dibutakan oleh pemimpin-pemimpin PAS. Mereka percaya bahawa masuk PAS tu masuk Islam, keluar PAS ni keluar Islam. Mereka percaya undi PAS masuk syurga, undi PH, undi BN masuk neraka. Kan, ini kebebalan yang tidak boleh diwarisi.
So cakap pun tak guna. Tapi kita haraplah, kan, biarlah bodoh tu bertempat, kan, biarlah ada limitation, kan, terhadap kebebalan kita. Janganlah terus menerus diperbodohkan oleh baik oleh Sanusi, baik oleh Samsuri, kan. Orang tengah bernyabung nyawa, ha, berhadapan dengan masalah banjir, time tu dia boleh pergi Auckland. Tapi orang tak kisah, kan. Dia boleh cuti 11 hari, kan. Kalau dia pergi cuti 2-3 hari, 4 hari, bila orang dah mati, dia balik, kan, tanda prihatin dia, tak apa lagi. Ini dia orang tak peduli. Apa kau tulis tu, Seram? Tak, eh? Bawa main tengok. Orang kat ni nak tengok. Okay. Soalan lain. Adakah sebabkan PRK Kuala Terengganu tu serentak dengan PRN, jadi kita tak terlalu fokus dekat PRK Kuala Terengganu? Dan kalau PRK Kemaman ni dia akan fokus, adakah peluang untuk kita menang tu cerah? Saya tak berani nak kata peluang menang tu cerah. Peluang untuk kurangkan majoriti 30,000 tu. Berapa? 27,000 eh majoriti dia. 27,000 majoriti ni, kalau kita nak menang, eh, kita mesti mendapat sekurang-kurangnya 14,000. Eh? Apa ni? Tak ada, 27. Kita mesti dapat sekurang-kurangnya lebih kurang 14,000. Itu tak mengambil kira faktor pengundi baru. Eh? So, it's not an easy task. Eh? Tetapi tidak ada apa yang mustahil kalau orang Terengganu ni berfikiran rasional. Eh? Kalau orang-orang di Kemaman yang satu ketika dahulu, dia tahu macam mana hidup di Kemaman ni cukup baik. Eh? Bila ada industri oil and gas, eh, bercambah, apa ni, kata orang tu, tumbuh, eh, macam macam cendawan yang tumbuh selepas hujan, kan. Selepas dia kerajaan negeri Terengganu ni diambil alih oleh Samsuri ni, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, khususnya orang-orang di cukai, eh, yang terasa nikmat zaman BN dulu jauh beza dengan nikmat zaman PAS. Tapi last sekali kita punya abang kita Dato' Abdul Rahim pun tewas dekat cukai, padahal seorang yang berpengalaman, ada orang korporat banyak buat kebajikan pun, dia orang tak bagi can, kan. Dipilih juga wakil rakyat pekak. Nak buat macam mana, kan? Okey? Gitu. Ha. Lepas tu, kenapa walaupun dah disabitkan ketenahan macam PRK Kuala Terengganu, masih boleh calon yang sama bertanding? Okey, kalau ikut pilihan raya di Terengganu tu, dia hanya didapati bersalah dan pilihan raya tu perlu diadakan semula. Jadi dia tidak membatalkan kelayakan calon pilihan raya. Yang ini pun rasanya tak ada sebarang keputusan yang membatalkan hak orang yang didapati bersalah tu untuk bertanding. Tak ada. Eh, tak ada, kan? So dia masih boleh bertanding lah. Jadi sebenarnya bagi saya lah, undang-undang negara ni kena betulkan juga. Eh, tak betul macam tu. Orang yang dah didapati merasuah. Merasuah ni maknanya apa? Maknanya dia tidak mengikut undang-undang. Bila dia tidak mengikut undang-undang, dia merasuah pengundi ketika pilihan raya, dan negara terpaksa menanggung kerugian, terpaksa mengadakan pilihan raya balik. Eh? Kemudian rakyat terpaksa membazirkan masa dan wang ringgit mereka turun balik untuk menghadiri pilihan raya bagi memilih semula. Kenapa nak benarkan orang yang melakukan rasuah ini bertanding balik? This is very wrong. So bagi saya lah, undang-undang negara ni bab ini perlu dibetulkan. Seelok-eloknya orang yang didapati bersalah merasuah ketika pilihan raya tidak dibenarkan bertanding, setidak-tidaknya untuk tempoh satu penggal. That should be the way lah, kan. Yang kedua dia, kalau boleh, kan, kalau boleh,
selepas ini parti yang didapati bersalah bakar rasuah ni, bukan hanya calon tu tak boleh bertanding, parti tu tak boleh meletakkan calon. Kan? Ini akan jimatkan masa, wang ringgit. Kan? Parti tu jangan bagi jadi calon untuk penggal sehingga habis penggal tersebut. Lagi satu, lagi baik. Ambil orang kedua. Dia terus ambil orang kedua yang dapat undi terbanyak. Jadi lagilah, tak payah buat pilihan raya kecil. Sebab pilihan raya kecil ni betul-betul membazirkan duit rakyat. Jadi lepas ini, kalau ada sesiapa yang nak makan rasuah, dia akan fikir 10 kali. Kalau macam ni, siapa pun tetap akan bagi rasuah. Kalau kantoi, dia masih boleh bertanding semula. This is very wrong. We are sending the wrong signal. Tak patut macam ni. Kita haraplah hakim-hakim ni, bila dia buat putusan, dia ambil kira pandangan ni. Okay? Ada. Rin Azman. Megat Afiq. Okey, silakan. Halo, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Tuah dapat cakap dengan Datuk malam ni kan. Kita nak tanya berkenaan dengan isu bola Datuk, ada yang Datuk apa ni share dalam grup tu. Okey. Yang kita kata termurah dekat Asia, kita termurah lah. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Ya. Jadi saya rasa isu beras ni, pada pendapat saya Datuk kan, bagus juga apa ni, beras tu naik. Jadi golongan sasaran tu boleh beli di Jualan Rahmah. Dan kalau orang yang kaya tu, pergilah beli ke pasaran terbuka. Jadi sasaran subsidi itu dapat bagi pada golongan yang betul-betul perlukan harga yang sepatutnya lah Datuk. Saya tak berapa bersetuju lah. Sebabnya Jualan Rahmah tu tak menyeluruh. Kita tak boleh expect semua orang nak beli beras ya, kan? Semua kena pergi kat Jualan Rahmah. Sebenarnya apa yang kerajaan buat hari ini tu dah cukup baik lah. Iaitu di setiap kawasan parlimen, di setiap setiap kedai-kedai runcit, boleh didapati apa yang dipanggil sebagai beras yang ada harga subsidi, yang limit dia RM26 satu kampit. Ada gula yang limit dia RM2.85 satu kilogram. Ada minyak masak yang ada harga shilling. Saya rasa itu dah cukup baik. Itu dah cukup baik. Cuma, ialah bila mana harga beras import ni meningkat, ramai orang yang dulu makan beras import dah mula makan beras tempatan. Jadi permintaan untuk beras tempatan bertambah, sedangkan penawaran dia sama. Kemudian peniaga-peniaga, toko restoran, mereka beli dengan jumlah yang terlalu banyak. Ada setengah-setengah dia orang ni ada kedai-kedai yang rapat dengan mereka. Jadi mereka boleh beli tanpa limitation yang kita letakkan. Sepatutnya satu orang boleh beli tak lebih daripada 2 kampit. Tapi bila kedai restoran beli, dia beli biasa, dia beli bawang, dia beli minyak masak, dia beli macam-macam kat situ. Jadi pekedai ni dia akan bagi lebih kepada ni restoran-restoran ni. Dan ini menyebabkan hak untuk rakyat biasa beli beras ni telah dinafikan. Kemudian yang ketiga, contohnya orang yang buat panic buying, contohnya dia tahu, dia dengar apa yang Perikatan Nasional duk canang, beras tak cukup, beras tak cukup, beras tak ada. So bila orang tu biasa beli 2 kampit, satu keluarga beli 2 kampit, sekarang ni ada yang suruh bini dia beli 2 kampit, anak dia beli 2 kampit, dia pun beli 2 kampit, dah jadi 6 kampit. Maka kuota yang sepatutnya boleh dapat dekat 3 keluarga, 3 pembeli patut beli, Sudah jadi kuota tu dah diambil oleh satu orang saja. Jadi 2 keluarga akan
hilang peluang untuk mendapatkan beras tersebut, contohnya. Dan dalam masa yang sama juga ada juga orang yang pandai, pandai ni terlebih pandai. Dia beli beras-beras tempatan ni, dia potong beg tu, dia masukkan, tukar kampit, dia kata ni beras import. Jadi dia boleh jual dengan harga yang lebih mahal, kan? Dan kemudian yang kelima, ada pula yang buat kerja macam mana? Dia simpan beras ni. Kalau dia boleh jual dengan harga yang lebih mahal, dia jual dengan harga lebih mahal. So benda-benda macam ni lah yang kita sebagai rakyat, kita kena bantu KPDN untuk laporkan. Kalau ada orang sorok beras, ada orang sorok minyak masak, ada orang sorok gula, kan? Ada orang meletakkan syarat, contohnya kena beli 2 bungkus gula kasar baru dapat, kena beli 1 bungkus gula premium baru dapat beli 2 bungkus gula kasar. Ini tak patut berlaku, jadi boleh lapor kepada KPDN. Betul, kalau kita tak, kita pergi pasar malam pun, kita terpaksa beli barang lain dulu baru boleh kita beli minyak masak. Okey. Benda ni tak boleh. Salah. Jadi kita ni tak kiralah pasar malam ke pasar pagi ke restoran ke apa benda ke kedai runcit ke ataupun shopping complex ke, kita kena lapor kepada KPDN. Kalau nak harap KPDN dia sendiri tahu, mungkin susah. Kan? Kita sendiri kena lapor. Bila kita lapor pun belum tentu KPDN boleh handle, kalau dah terlalu banyak laporan, banyak tempat dia nak pergi. Ada tempat kalau terlalu banyak laporan dalam satu hari tu mungkin delay, kan? Mungkin dia tak boleh pergi awal, mungkin lengah, kan? Lapor pagi petang baru sampai. Ini tetapi kalau kita bantu buat laporan, ianya akan lebih melancarkan lagi. InsyaAllah tu. Okey. Itu saja, terima kasih tu. Sama. Selamat menangi pelanggan itu. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ada lagi. Walaun ni tak berani masuk ke? Megat. Ya, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Megat. Baru ni kan kita viral yang virus baru yang mungkin kita akan hadapi ni. Jadi, apa harapan kerajaan dah prepare lah semua. Harap kita tak jadi macam dulu lah. InsyaAllah. Kita ada sebuah kerajaan yang penuh tanggungjawab. Kita ada sebuah kerajaan yang stabil, yang tak takut hilang kuasa, kan? Jadi saya harap dia tak jadi macam zaman kegelapan Muhyiddin Yassin. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita pun harap supaya tidak ada paksaan untuk mengambil vaksin-vaksin ni. Itu pun penting juga. Cukuplah kegilaan zaman KJ tu. Okey, Megat, ada lagi? Okey. Okey, soalan studio. Okey, Tok. Nak menjelang PRK Pelangan ni, ramai pula walaun-walaun mainkan balik isu peruntukan sekolah persendirian Cina. Dia macam yang telah diperkatakan oleh Setiausaha Agong UMNO, kan? Kalau tengok peruntukan yang kita berikan kepada MARA contohnya, 2 bilion setahun. Peruntukan yang kita berikan kepada sekolah agama. 1 bilion. Itu je dah 3 bilion. Jadi zalimlah kalau kita peruntukan 15 juta kita beri pada sekolah Cina persendirian ni pun kita nak petikai. Sedangkan orang Cina pun, mereka pun bayar cukai. Banyak juga dia orang menyumbang pada cukai ni. So be fair lah, be fair. Peruntukan pun sama zaman PN. Zaman apa ni, Muhyiddin pun dia bagi juga. Zaman Ismail Sabri pun dia bagi juga. Zaman Dato' Najib pun kita bagi juga. Tak ada masalah.
Eh, jadi jangan jadikan isu. Alan, silakan Alan. Ni Alan Rizwan ke ni? Halo Encik Alan. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam, bukan Encik Alan Rizwan ni. Lain. Nak sembah kena harga beras sekarang. Okey. Terus kepada soalan. Yalah, harga padi sekarang mahal lah. Okey. Okey. Jadi kilang ni, kalau dia nak jual harga satu tan beras yang 20 hari, mana setan 2,600. Rasanya memang tak ada untung bagi kilang. Okey. Rasanya lah kan. Jadi salah satu cara dia, mungkin dia simpan padi tu tak proses, ataupun tukar beg. Dry port. Possible. Bila dia dah kisah, kita bukan kenal lah beras tempatan ke beras import, dia tak kenal lah. Betul. Jadi solution tu macam mana tu, nak selesai masalah? Saya tadi dah ulas panjang lebar pasal beras ni tadi. Saya dah ulas panjang lebar. Kena tengok balik lah . Kalau tak boleh tengok kat TikTok ni, boleh tengok dekat Facebook. Saya dah ulas panjang lebar tadi. Apa yang rakyat perlu main peranan. Kita ada banyak benda yang menyebabkan harga beras naik. Antaranya sikap terutamanya orang-orang pengusaha-pengusaha restoran ni beli dengan kuantiti yang terlalu banyak. Yang kedua, panic buying oleh rakyat biasa. Patut beli 2 kampit, dia orang beli 6 kampit, dia orang beli 10 kampit sebab dia orang dengar beras tak ada, beras tak ada. Padahal bukan dia boleh simpan lama pun beras ni. Beras ni lepas 2 bulan, 3 bulan dia dah naik kutu Tak boleh simpan lama pun. Kemudian ada yang simpan untuk bagi pada kawan-kawan dia. Ada yang simpan untuk jual pada harga yang lebih mahal. Ada yang simpan untuk dia tukar packaging daripada beras tempatan, dia tukar menjadi beras import. So kalau dapat maklumat tentang perkara-perkara yang berlaku ni, tolong lapor kepada KPDN. Kena lapor. Semalam tadi saya dah ada. Okey, CEO of Ice Cream. Apa pula CEO Ice Cream ni? Tokyo Ice Cream tu. Tokyo Ice Cream ke? Hello, assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya soalan? Boleh, silakan. Kalau Datuk pernah cerita tak pasal inflasi? Okey, pernah. Okey, pasal inflasi tu, dia ada kaitan dengan cuaca tu. Sebab sekarang cuaca pun makin hari dia makin agak teruk galah. Kejap panas sangat, kejap hujan sangat . Tapi ia memberilah pada orang kata macam apa, makanan-makanan lah. Kira macam tu lah, ternak ayam apa semua tu. Okey, dia macam ni lah. Nak kata, kalau nak kata ada kaitan langsung inflasi dengan cuaca ni, kurang tepat lah kurang tepat. Tapi contohnya, kalau musim ribut memang tak dinafikan akan ada inflasi terhadap semua laut. Contohnya ikan, sotong, dia akan naik harga sebab nelayan tak boleh pergi ke laut. Ada kaitan juga. Contohnya macam musim kemarau. So sayur-sayur, tanaman-tanaman yang terjejas akibat daripada kemarau itu sudah pasti akan berhadapan dengan shortage ataupun kekurangan bekalan. So kalau demand dia sama tapi bekalan berkurangan, ianya juga boleh menyebabkan inflasi naik. Maknanya harga barang tu naik. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama. Okey, Muhammad Nazri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya nak tanya ada satu soalan kan. Okey. Pasal isu beras. Hari ni saya tengok satu dalam TikTok, ada satu keluar dia punya ni. Dia apa, dekat kilang kan. Dia orang tak nak keluar stok beras kan. Dia orang nak simpan kan.
Patutnya kerajaan Malaysia kena berjaya tu, semua dengan aku, semua negeri. Dengan dia aku lagi bagus lah. Macam menteri itu yang buat baru malam. Dia itu, itu yang saya cakap. Kalau kita dapat maklumat, memang berlakunya kilang-kilang ke ataupun pemborong-pemborong ni menyimpan beras. Kan? Maka kita kena membuat laporan kepada KPDN. Kan? Ataupun bahagian kawal selia padi. Supaya tindakan dapat diambil, kalau kita perlu rampas lesen ke, kita perlu buat tindakan-tindakan yang untuk memastikan tidak lagi ada pihak yang menyimpan benda ada tapi dia simpan tak nak jual dengan harapan nak naikkan harga dan sebagainya. So, ini dianggap sebagai mensabotaj ekonomi kita. So minta tolong lapor. Menteri-menteri dalam Malaysia ni kena buat politik macam tu lagi bagus, macam ada satu wakil rakyat tu macam tu. Ha, saya sokong dia. Cara dia buat tu saya sokong. Memang saya sokong. Yeah. Dalam banyak negeri Kedah yang keluar pagi banyak, lepas tu beli sikit mana-mana negeri lah, kita tak kira lah mana-mana negeri kan. Maksudnya dia kena buat macam tu, mengejut macam tu. Sekarang isu dia kes berai sebab banyak kali orang buat sembunyi kan. Maksudnya saya respect lah dengan menteri tu, memang baiklah dia. Okay. Alright, terima kasih. Grr. Apa nama dia grr? Okay, Miss GR Gri GR3Y Gri 3, apa benda ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tu. Silakan. Yang abang tadi tu cakap tu, saya rasa pasal saya tu apa, Akmal seorang pemuda. Okay. Yang pi apa, dia pi ke kilang. Okay. Kilang beras tu. Ya. Pasal apa, nampak macam dia saja yang kata apa, yang berani ambil tindakan macam tu. Ahli-ahli parlimen lain ni memang macam tak nampak. Tak nampak dan tak ambil serius. Dia macam ni lah . Saya nak beritahu, bukan semua orang boleh ikut cara Helmi Duyo. Bukan. Tak, ini Akmal ni pun ikut Helmi Duyung juga kan? So, tak semua orang, tak semua wakil rakyat boleh ikut cara Helmi Duyung kan? Saya tak nafikan bahawa hari ni sudah ada trend dia buat pendekatan yang macam Helmi Duyung. Tak semua cara Mat ni bersesuaian Helmi Duyung orang panggil Mat. Tak semua ni apa hal ni? Okey. Tak semua kaedah yang digunakan oleh Helmi tu boleh dipakai oleh semua tempat dan semua orang. Setiap orang watak tu berbeza-bezalah Bagi saya, apa yang Akmal buat, dia pergi pastikan ada stok untuk diagihkan, dijual di setiap Japeron, yang tu bagus. Tapi Japrun. Saya tak berapa Japrun. Tu bagus kan. Tapi saya tak berapa setuju semua wakil rakyat ni mengambil pendekatan pergi marah tokek sana tokek sini, kontraktor sana kontraktor sini, kaki tangan awam khususnya kan. Ini boleh menyebabkan orang kecil hati dan sebagainya. So gunakan pendekatan yang berhemah lah. Tak semua orang boleh ikut cara Helmi tu. Helmi tu mungkin sesuai cara dia Helmi. Macam tu. Helmi. Ayalah, Helmi lah. Bukan Helmi. Helmi kita. Okay. Alright. Ada lagi? 5 minit.
Ada soalan lain? Surat kau dah ambil? Jom, yang pasal walaupun apa ni, viralkan kononnya charge hospital klinik kerajaan ni, tahu? Itu tak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Menteri Kesihatan pun terkejut bila masa pula charge RM1 satu kepala ni dinaikkan. Tak ada, tidak ada. Tidak ada sebarang pengumuman oleh Menteri Kesihatan atau Kementerian Kesihatan. Jadi janganlah percaya dengan syaitan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, minta tolong sharekan live kita pada malam ini supaya kita dapat memberikan kefahaman kepada mereka-mereka yang tidak hadir dalam live kita pada malam ni. Minta tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.